Jadi setelah kita menanam sekitar 4 bulan, kita sekarang akan menggenapi ke 51 ribu. Jadi selama 4 bulan, jadi bulan September tahun lalu itu kita 50 ribu, sekarang sudah bertambah 1.000 lagi dan sekarang menjadi 51 ribu. Walaupun ini kayaknya bibitnya sedikit kurang, ini kita kumpulin dari beberapa tempat untuk menggenapi 1.000 supaya total semuanya jadi 51 ribu. Yang ini kita hanya 3 jenis. Dari ada beringin, kemudian kayu putih, kemudian ada sejenis loh, ya, loah itu, dan semoga ada tambahan lagi bibit, karena hitungannya ini kurang sekitar 31 atau 32 gitu. Semoga besok ini kita akan mendapatkan tambahan bibit gitu. Jadi ini kita dan teman-teman yang sudah silih berganti orang kadang-kadang, kemudian entah berapa jumlahnya karena sudah berjalan begitu sangat lama, 22 tahun lebih, akhirnya kita sudah mencapai 51 ribu di penanaman ini. Ada beberapa teman bertanya buat apa gitu. Jadi ya kadang-kadang kita tidak mempunyai tujuan sih. Tujuannya hanya kita bersedekah ke bumi. Dan kita itu tidak punya tim. Itu yang pertama. Karena kita, kenapa kita tidak punya tim itu, yang pertama, jadi anggota ya. Kalau tim kan harus ada anggota gitu. Karena kami tidak punya tim, akhirnya tidak ada keterikatan di dalam ini, saudara-saudara semua yang ikut menanam itu. Jadi kalau nggak hadir ya nggak apa-apa, kalau hadir ya iya kan gitu. Karena kita tidak terikat oleh suatu tim atau grup atau apa itu namanya. Jadi yang kedua, kita ya ini benar-benar bersedekah bumi. Kita kadang-kadang yang hadir dari mana-mana, dari teman-teman baru, ada yang lama, yang gitu. Jadi tidak melulu tim saja. Jadi kalau ada tim kan gitu, ada tim ini gitu. Karena ini kita tidak punya tim, akhirnya yaitu siapapun boleh ikut gabung. Jadi gitu. Semoga kita mendapatkan kekurangan sekitar 31 atau 32 ya bibit supaya genap 1.000, karena yang ketanam itu ya itu tadi sudah mendekati 51 kurang berapa gitu loh, tapi ya itu bibitnya sekitar kurang 32 dari yang terkumpul hari ini. Jadi semoga proyek kita untuk menggenapi 51 ribu pohon berjalan lancar dan tidak terganggu dengan cuaca, terutama hujan begitu sangat derasnya di Bali. Jadi ini bakti kita yang tanpa nama, tanpa grup, untuk sedikit ya, dalam tanda kutip sedikit sekali, pada bakti kepada tanah yang kita tinggali, yaitu Pulau Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan terima kasih untuk donatur yang menyumbangkan pohon, kemudian kepada teman-teman yang membawa perbekalan nasi, terus kemudian air, kemudian dan lain-lainnya, ongkos untuk ngangkut di truk itu, untuk nyewa pick up dan lain-lainnya. Jadi semoga semesta yang membalas untuk teman-teman semua.